mungkin percaya kamu lukai. Ku tak peduli, coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Oke, dulu share. Jangan terlalu rendah sekali. Kita juga high class di sebanding dengan mereka. Bencong rela jadi perawat gadungan demi pacaran sama anggota. Kira sebanding kok. Tentara itu tamatan SMA, Ji. Betul. Setara dengan mereka, dengan tentara, polisi, mereka tamatan SMA, harus lagi kita SMA, jadi mereka sama dokter ya? Ya, betul. biar apa kan yang senyum nih selang menurut lu kesayan bicara pulangin dulu yang tadi yang polisi sama tentara, kenapa ya? Tidak sebanding, Ki. Mereka hanya lulusan SMA, sementara kita S1 plus NAS lagi. Ceng. Nah. Betul. Hei, kita tuh dapat dokter yang spesialis. Yeah. Spesialis. Yang mau ke spesialis. Dokter? Dokter saya. Dokter hewan. Tidak kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video saya yang lagi viral di sosial media, saya dengan ini mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota polisi dan tentara di seluruh Indonesia atas tindakan kami yang betul-betul telah menyakiti kedua instansi tersebut. Kami pun meminta maaf kepada pihak institusi dan teman-teman kampus sekalian. Kami benar-benar menyesali tindakan kami. Saya bersumpah tidak akan mengulangi tindakan ini kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya atas nama pribadi Mila Ismawardani. Dan saya atas nama pribadi juga Sri Hastina. Sebagai pemilik akun Facebook Unakarna, dan saya sebagai pemilik akun Lupia Sri Hastina, terkait video yang viral di media sosial, saya dengan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas tindakan kami yang telah menyakiti dan menyinggung kedua institusi tersebut. Kami pun memohon maaf kepada pihak kampus dan teman-teman mahasiswa atas tindakan kami. Kami benar-benar menyesali atas tindakan kami dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia menerima permohonan maaf kami. Ya, karena saya sebagai orang tua dari anak ini, kami meminta maaf kepada kedua institusi tersebut dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian dan TNI. Terima kasih.